ICT Care yang memang kita minta itu dikeluarkan saja dari undang-undang Omnibus Law, dan juga soal hirup pikuk yang ada sekarang, soal MK yang mengatakan inkonstitusional tapi masih berjalan sampai sekarang. Karena itu ada hubungannya juga dengan pengaturan pengupahan saat ini. Menerima dokumen yang memang kita tujukan kepada Bapak Presiden, dan kita menerima tanda bukti, dan nanti akan ditindaklanjuti. Sama ya tuntutan kita soal Ciker itu, ya sama ya. Itu kita lari karena hubungannya juga dengan upah yang tidak naik sekarang itu adalah itu. Karena yang akan didemo itu adalah undang-undang yang tidak memihak kita, yang tidak memihak buruh atas nama investasi. Kita optimis ya. Kalau kita sampaikan surat itu ke Presiden, kita ke Pak Presiden menyampaikan surat kita itu untuk menangguhkan kluster ketahanan perlakuannya dari undang-undang cipta kerja. Itu harapan kita. Jadi kita minta di situ supaya Presiden mengeluarkan perpu penangguhan kluster ketahanan kerja undang-undang cipta kerja. Kenapa? Karena maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak jelas. Tidak jelas seperti apa. Tumpang sponsor bukti tafsir itu. Ya, makanya dengan adanya bukti tafsir seperti itu, kita minta kepada Presiden supaya itu dikeluarkan saja dari apa kluster kerja itu, dikeluarkan dari undang-undang cipta kerja. Ini antara usaha, pemerintah, dan beberapa pengamat dengan satu pihak berbeda penafsiran dengan pihak usaha pekerja. Berbeda penafsirannya. Pihak pekerja menafsirkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka PP 36/2021 sudah tidak bisa diaplikasi lagi, termasuk dalam rangka menetapkan ia. Satu kali lagi. Gepes! Pertama, hari ini adalah hari HAM, hari hak asasi manusia sedunia, bahwa hari ini kita juga menyuarakan bahwa perjuangan kaum buruh itu adalah perjuangan hak asasi manusia, memperjuangkan upah, memperjuangkan hidup layak, pekerjaan layak, keberlangsungan, bagaimana buruh bisa hidup sejahtera. Kita pasca putusan MK yang abu-abu, kita meminta kepada Pak Jokowi agar mengeluarkan perpu untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan, agar rencana pemerintah untuk menjalankan Omnibus Law 10 klaster yang lain itu silakan, itu hak pemerintah. Tapi kita minta keluarkan klaster ketenagakerjaan dan Pak Jokowi mengeluarkan perpu. Demikian. Ya, karena hari ini kan salah satu putusan menyatakan bahwa PP itu masih berlaku, PP 36/35, di sana ada hak-hak pekerja buruh terkait dengan upah, terkait keberlangsungan bekerja, terkait bagaimana menghidupi keluarganya. Itu adalah pejuang-pejuang hak asasi manusia, dan negara wajib melindungi, seharusnya negara melindungi kaum buruh. Itu yang kita minta kepada Pak Jokowi. Ya, KSBC menuntut agar yang saya sampaikan tadi, Pak Jokowi segera melakukan. Kita lah yang menentukan kaum buruh. Sadar. Dan kita kembangkan tidak akan pernah berhenti. Tidak nyawa kita berpandang pada kita. Maka kita berpandang pada kita.